Hai para gitaris, sebelum memulai tutorial gitarnya, sengaja video ini gue kasih lihat ke kalian supaya ngasih kalian waktu buat pencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Nggak ada ruginya juga kok buat kalian. Dan untungnya lagu requestan kalian yang udah kalian tulis di kolom komentar dan gue udah bikin tutorialnya itu bisa masuk notifnya ke handphone kalian. Terima kasih, selamat menikmati. Hai para gitaris dimanapun kalian berada, Cozy Gitar di sini. Di video kali ini gue bakal ngajarin kalian lagu Ed Sheeran yang judulnya Photograph. Nah tapi video kali ini gue ngajarinnya cuman intronya doang. Nah jadi kalau kalian misalkan nanya kenapa nggak semuanya bang, karena menurut gue intronya ini bagus untuk pemula yang belajar metik gitar. Cuman kalau misalkan belajar metiknya gitu-gitu aja kan kalian bakal monoton tuh. Nah kalau ini kalian belajarnya metiknya bakalan terlihat lebih keren, lebih maco aja gitu kalau di tongkrongan. Kalian bisa praktekkan di depan teman-teman kalian. Nah, nggak bosan-bosan gue ngingetin juga ke kalian, video ini gue tuju untuk kalian yang pemula yang baru belajar main gitar cuman bingung mau mulainya dari mana, ya video ini kalian nonton aja sampai habis. Terus kalian kalau merasa udah pro, udah jago banget, tak terkalahkan seperti dewa, nah kalian close aja videonya, dislike juga nggak jadi masalah. Terima kasih, enjoy. Nah, kita langsung mulai aja ya. Pertamanya itu gue mainin, contohin dulu. Simple tapi terlihat kece gitu, makanya gue pengen ngajarin kalian. Pertama itu kalian petik senar 6, diikutin senar 1, terus senar 3 tapi dipencet fret 8. Nah coba digabung ya. Nah langkah berikutnya itu kalian strum di sini senar 2, senar 3-nya. Senar 2 sama senar 1-nya. Jadi kalau digabung. Nah, berikutnya jari clinking-nya di senar 4. Senar 4 fret 9. Terus jari tengah diikuti sama jari tengah. Terus jari telunjuk. Jari tengah di fret 7. Tunjuk di fret 6. Jadi gitu. Nah, gampang ya. Kalau digabung. Kalau bisa pas di senar 3 ini pencetnya pakai jari manis ya. Biar isinya gampang. Clinking tengah 7 9 yang keduanya polanya sama semua cuma diganti bassnya aja. Bassnya di senar 6 fret 9 terus ke senar 1 terus ke senar 3 lagi terus strum terus 9 7 6 clinking telunjuk clinking tengah telunjuk. Kalau digabung kedua bagian itu satu bagian dua kali dua kali ya. Bawahnya sama semua, yang beda itu cuman bassnya aja. Bassnya itu di senar sini. Senar 6 fret 7. Terus senar 1 lagi. Terus ini pakai jari manis lagi. Senar 3 fret 8. Clinkingnya sama. Clink berikutnya sama. Tuh ini sama semua nih. Clinking jari clinking di senar 4 fret 5 senar 4 fret 9 fret 7 fret 6 terus yang terakhirnya. Nah ini bassnya senar 5 senar 5 senar
Nah, satu, balik ketiga, strumming, clinking, clinking, sama semuanya. Pokoknya ini sama semua. Kalau digabung. Kalian perlambat aja videonya, terus kalian ulang lagi aja, terus di pause juga kalau masih bingung. Sekian video dari gua, semoga video ini bisa membangkitkan gairah ke kalian dan semangat kalian para gitaris untuk memulai belajar bermain gitar. Jangan ragu lagi untuk belajar, kalau bukan sekarang kapan lagi. Like juga video ini kalau kalian suka, dan kalau kalian pingin gua bikinin tutorial lagu yang kalian suka, silakan tulis aja di kolom komentar dan gua bakal bikinin tutorialnya. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya lagu yang udah gua bikinin tutorialnya bisa masuk notifnya ke handphone kalian. Terus satu lagi nih, kalau ada teman kalian yang pengen belajar main gitar tapi masih bingung mau mulai dari mana, kalian share aja video ini ke mereka. Kasih tahu mereka kalau ada Cozy Gitar di sini. Thank you, see you next time. Bye-bye.